Hello. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Topeng Kami. Reaction. So, hari ini kita berasa berbesar hati untuk membuat review. Review lagi, reaction. Suami saya asyik tersasul je, review. Okay. Baik, seronok nampak. Tidak. Hari ini kita nak buat video reaction, tapi kali ni kita nak react video Afiref. Dan kami lagi sangat teruja sebab kami tahu kami dah tengok dua video dia sebelum ni. Pertamanya Wonderland Indonesia. Dan yang kedua, Pagi dan Senja. Pagi dan Senja. Kan Senja dan Maafkan Pagi. Maafkan suami saya tu satu sebab kita pun dah malam, dah lewat juga ni sebenarnya. Jadi kita tak nak berlengah masa lagi. Kita zas kepada. Zas. Kepada video apa? Video Afiref, The Beauty of Bali. Mari saksikan. 3, 2, 1. Kita kuat sikit ya. Cantik. Bawah tu ada tulisan Bali ya? Budayanya. Dia punya panorama dia cantik. Directed by Afiref. Ruling. Tadi tu Afiref. Kami dah kenal. Abang tak kenal lagi? Tapi dia pakai lain. Fokus. Ini tanaman apa ya? Padi ya? Ataupun teh? Bunyi tu kan ada dalam Wonderland Indonesia. Jadi inilah baik-baik yang termasuk dalam Wonderland Indonesia tu juga ya. Jadi pastinya ni video yang lebih awal daripada Wonderland Indonesia ya. Jadi okay. Mix. Okay, teruskan. Alat tu. Alat tu nama touchpad kan. Touchpad. Tapi jenamanya apa? Innovation. Okay. Suara wanita tu sangat khas ya. Siapa namanya? Dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Luki. Nah, kan jadi Ki Mandana di seluruh Indonesia. Bali ya, situ sebali. Oh, jadi dia turut menceritakan tentang kesusahan orang-orang di Bali lah. Yalah, sebab kita tahu Bali ni memang pulau yang sangat terkenal, yang popular di Indonesia kan. Jadi betul, dengan adanya pandemik ni,
memang pastilah sukar bagi mereka, sukar bagi untuk mereka. Cari makan kan. Jadi bila tengok tu kita pun rasa sayu, sayulah kan. Kita tengok pun rasa sedih sebab bukan senang. Kita pun tahu sekarang ni sebab ya, kami betul. Di Malaysia pun memang banyak yang susah dan kami alhamdulillah masih sekurang-kurangnya masih ada, masih ada lagi mata pencarian dan semua itu kan. Jadi tapi bila kita lihat macam ni, orang-orang yang sangat terkesan dengan pandemik ni, betul, sektor wisata lah kan. Sektor-sektor wisata ni yalah, mudah-mudahan ada masa depan. Maksudnya mudah-mudahan ada harapan lah. Ada cahaya di hujung terowong. Ada cahaya di hujung terowong. Ini partisan Mocha Studio. Trademark apa Afirif ni lebih kepada macam dia akan, saya tengok dia punya video, dia akan bawa apa bendera Indonesia. Itu dia seperti akan, dia punya macam pelambak. Meriah. Yalah, dia dia punya tarian pun meriah, ramai-ramai. Jadi itu rasanya itu antara dia punya, orang kata signature lah. Signature dia. Pada Afirif ni. Ya betul, nampak seperti itu memang dia punya apa, khasnya Afiref tu yang setakat ni kami nampak. Tapi dia di video Wonderland Indonesia dan juga di video yang inilah dia akan bawa bendera Indonesia. Tapi betul, walaupun di video Senja dan Pagi pun ada bendera Indonesia. Ada. Itu antara rasanya signature dia lah. Itu untuk dia bawa, punya dia nak tunjuk apa, dia punya semangat lah. Semangat yang betul kataan lah. Lagi satu, kita tengok video ni first time saya tengok ada macam bike-bike interview dengan apa, dengan aktivis ataupun dengan orang-orang di Bali. Betul, jadi ini kali pertama yang kami tengok ada unsur tu lah. Dan menyampaikan suara masyarakat di Bali. Pada saya pula, saya tersentuh di tengah-tengah video tadi tu bila ada ada luahan orang-orang di Bali kan. Mereka yang berada di Bali yang terkesan dengan pandemik ni. Jadi itu membuatkan saya pun terbawa perasaan sedikit dan apa, saya excited, saya seronok teruja dengan video ni. Tapi pada masa yang sama, masih tengyang-nyang lah melihat bagaimana pandemik ini memberi kesan kepada mereka. Dan saya pun rasa tumpang sedih. Itulah. Kami di sini pun itulah, kami pun terkesan dengan pandemik ini. Jadi betul, kita dapat relate lah, maksudnya kita dapat apa, merasai, merasai kepayahan sama. Dan saya pasti mereka yang di Bali sangat berterima kasih juga kepada Afiref kerana membuat tribute seperti ini dan memberikan
Yalah, dengan video ini apabila ianya popular, memberi pendedahan kepada orang-orang di luar sana tentang realiti yang berlaku di Bali sekarang ni. Jadi, apakah itulah keadaan yang di Bali sekarang ni? Bagaimana sektor wisatanya? Sudahkah bertambah baik ataupun masih lagi macam slow, mengais? Masih lagi mengais-ngais melihat peluang mana? Yalah, kita pun macam kita ni seronok, kami pun teringin nak ke Bali kan, tapi buat masa ni sekarang memang sukar bagi sukar kami untuk keluar kan. Yalah. Jadi orang lain pun di negara lain pun sama. Kita doakan yang terbaik lah. Jadi overall video ni kita nampak apa FVRF, apa kita dah tengok sisi FVRF di mana dia cerita pasal satu sisi romantika dia dengan isteri dia dalam pagi dan senja. Lepas tu kita tengok betapa apa colourful ataupun betapa warna-warninya apa Indonesia di Wonderland Indonesia. Dan kali ni kita tengok FVRF menceritakan ataupun orang kata romantisize apa Bali dengan menyelahkan kesendikannya. Jadi kita nampak semua unsur lagu tu memang best lah. Pada saya memang setakat ni semua video Afirah memang menyentuh hati lah, memang menyentuh hati. Dan seperti biasa kami memang mendoakan yang terbaik. Career Afirah semoga terus maju kerana anda masih lagi muda. Dan kami juga look forward, kami teruja juga untuk melihat karya-karya karya-karya terbaru Afiref. Dan memang kami seperti di video kami sebelum ni, kami memang sudah mengakui yang kami ni sudah menjadi fans fans Afiref. Terima kasih Afiref. Dan juga terima kasih kepada anda yang memberikan cadangan. Tanpa cadangan anda semua, kami pun tak dapat temui Afiref ataupun yang lain. Jadi kita memohon apa daripada semua untuk hantar lebih banyak apa show ataupun cadangan pada kami untuk membuat apa reaction lah. Reaction bukan review. Bukan review. Reaction. Okeylah, maaflah jika di hujung video ni macam mood kita sudah turun sikit, tapi ialah sebab dah malam, dah tengah malam. Malam pun sama. Kami pun perlu tidur sekejap lagi. Okey. Mengantuk dah. Sikit je. Baiklah kalian, terima kasih jika kalian sampai di part ini, di video ini. Terima kasih. Tanya anda yang baik, terbaik ini, sebab boleh bersabar dengan kami sampai ke tahap ini. Okay, jadi kami macam biasa, kami minta like, komen dan subscribe. Okay. Bye. Jaga diri, jaga kesihatan, kekal ceria. Bye.